Halo para sahabat Asia Lovers dan Aetinglicious dimanapun kalian berada. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di Ting Ting TV. Channel ini akan mengabarkan dan memberitakan berita terbaru dan terhangat dari Ayu Ting Ting serta Syahir Sek. Namun sebelumnya, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara klik like, subscribe serta komen, dan jangan lupa pula tekan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dan terhangat dari channel kami. Dan baiklah para sahabat, untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, kembali lagi ya para sahabat ya bersama Mimini yang pastinya akan mengabarkan berita yang terbaru untuk kalian semuanya. Namun sebelum kita lanjut ya para sahabat ya, Mimin ingatkan lagi kepada kalian semua yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan kalian terhadap channel ini dengan cara mengklik like, subscribe, dan juga komen, serta nyalakan tombol notifikasinya ya para sahabat ya. Dan tak lupa pula nih Mimin mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang telah memberikan dukungannya kepada channel ini, sehingga channel ini dapat terus berkembang dan memberikan informasi-informasi terbaru untuk kalian semuanya. Oke, baiklah para sahabat, nih di pagi ini Mimin ada berita nih dari Ayu Ting Ting. Kemarin Ayu Ting Ting ya para sahabat ya memposting sebuah cuplikan video di IG story saat dirinya mewarnai rambut barunya. Nah, di situ juga Ayu Ting Ting menambahkan sebuah pertanyaan, bagusnya diwarnain warna apa ya rambutnya. Nah, penasaran kan para sahabat ya, Ayu Ting Ting ini rambutnya diwarnain warna apa tuh? Coba, sepertinya warna ungu-ungu gitu ya para sahabat ya. Nah, warna apa nih enaknya? Hehehe, warna apa nih para sahabat? Silahkan Anda berkomentar ya. Nah, di sini juga kita lihat nih ada si Bilqis di IG story Ayu Ting Ting yang nemenin bundanya lagi ganti warna rambut tuh. Di situ kita lihat ada sebuah caption yang mengatakan Ikis cute lagi nemenin bundanya ngewarnai rambut. Nah, ada juga komentar yang mengatakan bilang sama bundanya warna rambutnya hitam ya Bilqis, kan nurut. Wah, hitam. Hitam juga bagus ya para sahabat ya. Dan kita beralih ke berita selanjutnya nih, datang dari India, dari Syahir Sek dan juga Rucika Kapoor yang sama-sama memposting foto sepertinya mereka berdua lagi bersama dengan seorang anak bayi ya. Katanya sih ini bayi mereka berdua yang bernama Anaya, bayi perempuan. Tapi ya para sahabat ya, banyak sekali kejanggalan di foto tersebut. Yang pertama itu foto bayinya itu nggak kelihatan jelas ya para sahabat ya, selalu ditutup-tutupin. Dan ekspresi dari mereka berdua ini sepertinya tidak bahagia nih punya anak. Apakah memang tidak punya anak atau bagaimana nih para sahabat? Nah, di situ kita lihat ada sebuah caption yang mengatakan iseng lah katanya suami istri, tapi kalau posting anak sendiri-sendiri, yang satu sih anaknya sudah pakai gaun panjang, yang satu anaknya masih ditutupin kain, kayak nggak nyambung ya. Iya, kayak nggak nyambung ya para sahabat, itulah kejanggalannya nih para sahabat. Nah, di situ ya para sahabat, banyak sekali komentar dari para fans nih. Kita lihat komentar pertama datang dari Apple Collection yang mengatakan suami istri zaman now kali, gimana nggak sendiri-sendiri, yang atuh di mana, yang atuh lagi di sono. Ya biar heboh lah, kalau gini ntar namanya tenggelam. Nah, ada lagi yang berkomentar datang dari @halmiati yang mengatakan kasian ya Syahir, kawin bukan bahagia malah stres, sekarang udah kelihatan tua lecek.
lihat waktu live kelihatan banget muka stres. Wah, jadi depresi ya. Katanya sih udah nikah dan punya anak, tapi semakin depresi. Dan bagaimana nih menurut tanggapan kalian para fans yang lainnya? Silahkan Anda berkomentar di kolom komentar dan saya ucapkan terima kasih.